Festival lagu religi diselenggarakan senada seirama sukses. Lomba lagu religi senada seirama dalam rangka menyambut bulan Ramadan berlangsung sukses. Festival diikuti 30 orang peserta itu diramaikan ratusan penonton yang datang. Puja Sera Ganting, tempat penyelenggaraan dipadati penggemar lagu religi dari beberapa daerah di Sumbar. Festival religi pertama kali diselenggarakan senada seirama itu menjadi ajang untuk kemampuan bagi peserta. Lagu religi seperti Judi, Bunda, Siti Aisyah, serta beberapa lagu mengalun syahdu. Suasana keislaman sangat terasa pada lomba lagu menyambut bulan suci Ramadan itu. Baru 2 hari, kalau tiba di anak, merah kulitnya baru. Okey, saudara aku kocak lucu, cerita nama sendiri. Karung kuat. Palembang. Karung kuat. Palembang. Pembangi, dia aku kemana? Tiga juri kondang dan penonton terkesima mendengar lantunan lagu religi dibawakan peserta. Juri Kardi Tanjung, Yuma Sukaisi, Elvida, dan Herman Hasan kesulitan menentukan pemenang. Mereka sangat selektif menentukan pemenang tanpa ada tekanan dan intimidasi dari panitia. Lomba memperebutkan piala bergilir Atari Gauti anggota DPR RI menuai pujian pengunjung. Ditambah Tabanas dari Nurnas anggota DPRD Sumbar, Desri Ayunda ikut menyemarakkan festival tersebut. Ketua Umum Senada Seirama merasa terharu atas antusiasnya pengunjung dan peserta. Nofri berjanji event ini akan diselenggarakan minimal sekali 2 bulan. Sebab, festival ini menjadi uji kemampuan penyanyi dan layak diperhitungkan dalam tarik suara di Sumbar. V, ketua pelaksana, juga merasa bangga dengan dukungan luar biasa ini. Ia juga berterima kasih kepada sponsor yang ikut berpartisipasi. Dan ia berharap kerjasama ini terus terjalin dan festival SS akan diselenggarakan secara rutin. Semoga festival senada seirama ini menjadi ajang pencari bakat dan uji kemampuan peserta. Harapan V, lomba diselenggarakan senada seirama ini menjadi pilot project bagi kompetisi diselenggarakan pihak lainnya.